Oke, halo teman-teman semua, balik lagi nih di channel Septa Sibarani. Nah, jadi di video kali ini kita mau bahas event Mega Diamond ya guys ya. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu event Mega Diamond, mungkin ada dari kalian yang belum pernah ikutan event ini. Di sini aku akan kasih tahu. Nah, jadi di event Mega Diamond ini kita hanya membutuhkan modal 10 diamond untuk menebak angka yang akan keluar di event itu. Nanti bakalan ada beberapa angka, jadi kita memasang angka seperti, kalau istilahnya seperti menebak angka seperti itulah ya, menebak angka yang berhadiah. Nah, jadi kalian nanti menebak angka beberapa itu terserah, angka kalian bisa kalian pilih sendiri. Nah, jadi kita bakalan nebak angkanya, semoga aja hoki untuk kali ini. Oke, jadi sebelum kita ke inti videonya, boleh dong kalian klik dulu tombol like, comment, share dan subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan info-info serta video-video terbaru dari channel ini setiap harinya. Nah, buat kalian juga jangan lupa untuk nge-follow IG aku ya. Nah, IG aku linknya ada di deskripsi video ini. Nah, buat apa kalian follow IG aku? Nanti di story IG aku bakalan ada kode redeem Mobile Legends setiap jam 8 malam. Jadi kalian on Instagram aja, karena kode redeem yang aku berikan itu hanya untuk satu orang. Apapun hadiahnya nanti kalian terima aja. Jadi kalian jangan lupa follow IG yang ada di deskripsi, itu IG aku ya, jangan lupa follow. Oke, terima kasih yang udah follow. Langsung aja, di sini kita masuk ke shop karena event di Mega Diamondnya itu ada di shop ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada Mega Diamondnya. Ini dia event Mega Diamondnya. Oke, jadi atau kita baca lagi peraturannya? Oh, nggak usah aja ya teman-teman, nanti durasi videonya kalian bosan. Nah, di sini kalian bisa lihat dulu, event ini akan berakhir dalam 2 hari 6 jam 56 menit lagi. Nah, jadi event ini bakalan berakhir ya, untuk 2 hari ke depannya event ini bakalan hilang atau berakhir. Nah, kenapa di sini aku tidak menjadi 10 diamond untuk membeli satu tiket? Karena aku sudah top up ya teman-teman. Jika kalian udah top up, ini akan berganti menjadi 1 diamond. Nah, langsung aja di sini aku beli. Nah, kalian bakalan mendapatkan skor event Mega Diamonds yang bisa nanti kalian tukarkan jika kalian memiliki 2 skor event Mega Diamond. Nah, jadi di sini kita bakalan nebak, aku bakalan buat nomor keberuntungan aku. Jika kalian mau ikutan, nggak apa-apa. Angka pertama aku bakalan milih angka, sebentar, angka pertama aku bakalan milih angka 15 ya teman-teman. Kenapa 15? Karena beberapa hari ini ada angka-angka yang menurut aku cukup unik, karena aku mendapatkan beberapa, seperti melihat beberapa angka yang unik teman-teman, makanya aku bahas event ini. Kali aja beruntung ya. Nah, untuk yang kedua aku pasang untuk ke 93. Lalu di angka yang ketiga aku pasang angka 10 ya teman-teman, 10. Lanjut ke angka yang keempat. Jadi sini kalian milih 5 angka ya, atau 5 slot angka. Jika kalian mendapatkan satu slot nanti bakalan ada hadiah. Jika kalian nomor kalian di antara 5 ini ada yang kena, kalian bakalan mendapatkan hadiah yang diberikan oleh Muntun. Oke, jadi untuk yang keempat aku milih angka 56, dan untuk yang terakhir aku pilih angka kecil nih teman-teman, aku pilih angka 21. Oke, sebentar, 15 21 10 15. Nah, aku pilih angka 22 saja. Nah, jadi ini dia nomor keberuntungan aku, kali aja ini beruntung ya. Nah, nanti jika semuanya ini benar atau semuanya ini keluar di Muntun itu, berarti bisa mendapatkan 100.000 diamond teman-teman. Bayangkan 100.000 diamond. Oke, kita konfirmasi. Nah, jadi angka pertama aku di sini sudah aku pasang. Jika kalian mau beli angka yang kedua, kalian langsung aja beli di sini. Karena di sini aku sudah memiliki 2 skor event Mega Diamonds. Jadi di sini nggak perlu lagi pakai diamond ya teman-teman. Kalian nanti bisa lihat. Oke, jadi di sini langsung aja di sini kita pasang angka yang pertama lagi. Di sini aku bakalan acak ya.
Angka pertama di sini aku tetap memilih, atau gak usah tetap ya teman-teman, kita pilih angka 87. Oke, lanjut ke angka yang kedua, kita pilih 01. Ke angka yang ketiga, sebentar kita pikir-pikir dulu, kita bakalan pilih nomor 41. Oke, di slot angka yang keempat bakalan aku pilih angka gede. Ini aku pilih angka 96. Dan angka yang terakhir aku pilih angka yang belas-belasan aja ya teman-teman, aku pilih angka 17. Oke, ini dia untuk tebakan aku yang kedua, semoga aja beruntung. Langsung aja kita konfirmasi. Nah, jadi di sini angka pertama dan angka kedua aku sudah aku pasang angkanya. Jadi nanti jikalau kita nomornya udah keluar, kalau nggak salah itu jam 3 sore. Nanti jika ada dari antara satu angka ini yang kena atau yang keluar dikeluarkan oleh Muntun, bakalan banyak hadiahnya ya teman-teman. Nah, hadiah pertamanya aja kalian bisa lihat 300.000 diamond, hadiah kedua 12.500 diamond, hadiah ketiga 1.250 diamond, dan hadiah keempat 100 diamond, dan ada juga hadiah kelima 10 diamond. Jika aku nanti misalnya dapat hadiah yang kedua aja, aku bakalan kasih kalian skin. Jadi semoga aja ini keberuntungan ya teman-teman. Oke, sampai situ aja dulu videonya. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan info-info serta video terbaru dari channel ini. Oke, jangan lupa follow IG aku ya biar kalian gak ketinggalan nanti kode redeem Mobile Legends-nya. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye. Close to